Pada kitab Sunda Tinalayang Parahyangan disebutkan, Cina Benteng sudah ada di Tangerang sejak 1407. Tidaklah heran jika pada rentang usia sampai sekarang, pembauran dan pembaharuan sudah banyak terjadi dengan masyarakat setempat. Antara lain dengan etnis Sunda atau Jawa Barat dan Betawi atau Jakarta. Di kota Tangerang, etnis Tionghoa hampir seperempat dari keseluruhan jumlah penduduk. Tidak heran jika mereka mewarnai kebudayaan setempat. Sebutan Cina Benteng tidak terlepas dari pemukiman etnis Tionghoa di Tangerang, yakni Benteng. Cina Benteng terlahir dari pernikahan pribumi dan Tionghoa. Etnis Cina Benteng yang bermukim di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang hidup sederhana, seperti masyarakat non-Tionghoa setempat. Tahun 1407, terdapat di Teluk Naga, satu rombongan perahu di bawah pimpinan Cencirung atau Halung. Dalam rombongan perahu ini ada seorang gadis, dan perahu ini perahu jung, buat 100 orang lebih. Nah, kemudian Teluk Naga itu ada penguasa, namanya Sang Hyang Anggalarang dari kerajaan Pajajaran. Berdasarkan garis cantik-cantik disunting oleh Presiden Anggalarang yang kompetensi bidang tanah. Yang ketiga kan laki-laki Tionghoa kan, karena kan perjuang itu mungkin 100 orang lebih. Nah, laki-laki Tionghoa menikah dengan penduduk setempat. Hasil pernikahan laki-laki Tionghoa dengan penduduk setempat muncul namanya peranakan Tionghoa. Nah, jadi karena memang yang benda itu kan anak itu ibunya kan, jadi pakai bahasa ibu. Makanya banyak orang Tionghoa itu tidak mengerti bahasa Mandarin atau bahasa sukunya atau Hokkien gitu. Menurut sejarah, orang Tionghoa sudah menyebar ke seluruh Asia Tenggara jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Di Pulau Jawa, mereka tinggal di daerah pesisir utara dan pada waktu itu mereka mendapat kebebasan untuk berdagang dan bergaul dengan penduduk setempat. Maka dari itu, terjadilah perkawinan campur antara orang Tionghoa dengan penduduk setempat. Bila mana seorang laki-laki Tionghoa menikah dengan perempuan setempat, maka setelah beberapa generasi, keturunannya tidak dapat lagi dibedakan dengan penduduk asli. Raut muka, cara berpakaian, ataupun tingkah lakunya menjadi mirip dengan penduduk setempat. Dengan kata lain, keturunan Tionghoa pada waktu itu lebih cepat dan lebih banyak membaur dengan penduduk asli. Ketika pada 1602, Vereenigde de Oost-Indische Company atau VOC didirikan dan memulai kolonisasi mereka. Mereka mencoba untuk mengatur persoalan bangsa Tionghoa yang tinggal menetap di daerah yang mereka kuasai. Dua buah peraturan penting yang dikeluarkan oleh VOC adalah peraturan yang menetapkan orang Tionghoa harus menetap di satu wilayah tertentu atau Weikenselsel, dan juga peraturan di mana orang-orang Tionghoa memerlukan surat jalan atau pas jika hendak berpergian dari satu tempat ke tempat lain atau Passestelsel. Akibat dari peraturan tersebut, orang Tionghoa menjadi terkelompokkan dan tidak lagi bebas bergaul serta berkomunikasi dengan penduduk setempat, seperti yang terjadi sebelum dikeluarkannya peraturan itu. Peraturan itu juga menyebabkan munculnya daerah-daerah pecinaan di kota tempat orang Tionghoa hidup. 1513 ada komunitas Tionghoa di Tangerang. 1513. Ini jalan Cirarap, atau sebut gang tengah. Awalnya tiga gang. Gang Kali Pasir sebelah sini. Ini gang tengah, atau ini gang Cirarap. Mereka berkembang Teluk Naga, mereka membuat satu desa lain, di desa Pangkalan. Nah, desa Pangkalan ini berkembang, jadi dua daerah ini, mulai jalur sungai ini nih, dari sana kemari, itu membuka lahan di sini. Jadi membuka lahan di Tangerang ini peranakan Tionghoa. Xiao Te Chung Xin Li Yi Lian Zhe, sebutnya Pate, delapan kebajikan. Yang penting
bikin kota boleh jangan sampai kebanjiran. Maka di Tionghoa itu kan ada sembahyang Ye itu, sembahyang Eling dan Takwa. Supaya manusia jangan merusak lingkungan. Boleh ngebangun, tapi penting jangan banjir daerah orang lain. Kalau dulu kan yang tinggal di sini kan suku karena penguasa Sunda ya Sunda. Sunda, Betawi, Tionghoa, Jawa, sama Makassar. Sekarang kan udah multi. Oh, jadi orang Tionghoa itu merantau ke Nusantara itu ingin mengubah hidup. Bukan ingin menjajah, ada yang dagang, ada yang petani. Kemudian yang petani sekarang masih di daerah, mereka masih bertani. Satu hal yang sangat menarik sebenarnya di Tangerang adalah satu fenomena yang sangat berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Di banyak tempat, terutama di permukiman-permukiman lama, pecinan-pecinan lama, orang Tionghoa selalu identik dengan tinggal di perkotaan. Tangerang, yang memang asalnya itu adalah daerah-daerah perkebunan Omelanden, artinya daerah perkebunan di luar tembok Kastil Batavia, mereka hidup hampir tidak pernah jauh beda dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka mengelola pertanian, menangkap ikan, dan lain-lain. Maka orang Tionghoa di Tangerang bisa dibagi dua. Yang pertama, orang Tionghoa yang tinggal di daerah perkotaan, di kota Tangerang yang sebenarnya identik dengan pasar lama, dan orang-orang Tionghoa yang tinggal di luar pasar lama, yaitu di sebelah utaranya, yang kita kenal sekarang sebagai Sewan, Rawa Kucing, hingga Teluk Naga. Saya berjabat sebagai RT pilihan dari lurah ya. Mungkin di warga Kajangan sini kan komunitasnya orang Tionghoa, orang Cina. Sedangkan saya juga orang turunan Tionghoa, Cina ya. Jadi mereka milih saya sebagai untuk jadi RT, ketua RT. Jadi ya mungkin masyarakat setuju kali saya jadi ketua RT. Maksudnya saya orang Tionghoa, komunitas Kajangannya orang Tionghoa semua. Cina Benteng yang menempati tepian aliran Sungai Cisadane terbagi dalam dua kelompok. Sebelah utara adalah kelompok yang mayoritas dari mereka adalah petani dan nelayan. Sedangkan di sebelah selatan adalah mereka yang bertahan hidup dengan cara berdagang di pasar. Etnis Cina Benteng atau biasa disebut Ciben, sampai saat ini masih ada yang hidup dengan cara berkebun. Tadinya di bendara, karenanya digusur, pindah tahun 74. Tinggal di sini, mindahin rumah. Ini kebon, cuma kosong pada waktu itu. Biasa sini emang turunan sini ya, Cina Benteng itu. Pokok ciri khasnya emang penghasilannya menengah ke bawah. Kalau Cina Benteng, menengah ke bawah sama rata-rata. Ada sebagian masih tani, ada juga. Tani masih ada sebagian. Apa aja dikerjain, itu hitung gerak badan. Nyapu-nyapu, apa aja nanam pisang, apa aja yang bisa dipegang biar sebentaran gitu, itu setoran. Ini dibuat tahun 1927 dengan engkong. Engkong saya, kakek yang ngebuat. Setelah itu dia mau ngawinin papa saya, dia bikin rumah dulu. Itu riwayatnya, rumah ini kakek yang buat. Tahun 27. Seingat saya gitu ya, saya kan lahir tahun 55. Ya kalau orang tua ngomong rumah ini dibangun tahun 65. Kan saya udah umur 10 tahun. Ya. Saya juga masih ingat waktu itu mah, cuman ya masih terlalu anak-anak lah zaman segitu, kan gitu ya.
Jadi memang saya udah dari sejak lahir saya udah tinggal di rumah ini sama orang tua saya udah gitu. Ya mungkin dibangunnya sekitar tahun 65. Ada pikiran pada waktu itu sekolah umur 18 atau 16 sekolah di Tenging School. Setelah lulus di balai desa, di rumah tinggal Mak Kolot sama Mama. Jadi tidak bisa ditinggal. Di rumah ini ada Mak dan Mama doang berdua. Nah di situ pola berpikir ya, dagang, kerja, jadi guru. Kalau jadi guru kita kesian, minta bayaran sama anak-anak. Sebab kita pernah ngalamin mau bayar sekolah pengen jual ayam. Biar katanya orang Tionghoa Tangerang gitu ya, hidupnya sih kebanyakan ya udah hampir rata-rata menengah ke bawah lah. Iya, kayak contohnya sekarang kayak saya gitu ya, saya ngucap hati saya sendiri ya seperti kayak gini aja udah. Emang saya sih yang sekolah juga nggak terlalu pinter, sebatas ya pemikirannya saya sejauh mana. Ya soal bisnis kita pakai ada aturan yang benar gitu. Biar kita panjang sama bos, kita jangan ada neko-neko soal harga, enggak. Kita ikut aja. Itu aja. Dagang, dapet lah. Buat di rumah tangga, ngurusin itu bujang. Ya, kita support lah orang tua. Kalau tahun baru beli pakaian apa. Kemudian yang sembahyang, tanggung jawabin dah. Kalau kayak itu udah pernah pemikiran itu ada situ. Beli sawah pada waktu itu masih murah. Dulu sih, dulu ya kita hidupnya memang orang tua tani, kita kan ikut tani juga. Nah, tani ini emang udah rasanya bebannya juga ya kurang lah soal hasil. Jadi kita ada perubahan-perubahan sedikit-sedikit, suka bisnis tanah. Itu pun kalau ada yang yakin percaya sama saya usaha. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Beda halnya dengan Liem Buntin. Ia dibesarkan di lingkungan yang tidak berjauhan dengan kawasan pasar. Jangankan untuk mendirikan perusahaan dengan jumlah karyawan yang banyak. Untuk dapat mengecap pendidikan, di masa mudanya adalah hal yang sulit. Sehari-hari pun ia isi dengan berjualan es campur di kawasan ini. Dengan kesehajaannya, ia bertahan di daerah ini dari masa ke masa, melewati pasang surutnya kehidupan. Saya sama sekali nggak duduk di bangku sekolah. Cuman ada niat bisa. Nah, ada keanehannya saya kalau diajarin sama orang, kagak mau bisa. Tapi kalau saya mau tahu, nah ini bagaimana nih jalannya? Saya orang kasih tahu, kalau biar ketemu A apa, nah itu saya baru bisa. Kalau diajarin nih, nggak bisa. Aneh itu saya nggak. Saya sampai nulis jelek, sampai bagus. Ngejumlahin juga bisa cepat. Kitanya, diri kita itu segebrakan tahun berapa itu. Kagak mau ini saya, nggak mau kalah lah. Orang-orang bisa rapi, masa kita nggak bisa. Akhirnya bisa juga. Saya enggak sama sekali enggak duduk di bangku sekolah. Maka orang kadang-kadang enggak percaya. Sampai waktu zaman G30S itu bikin surat G30S. Kamu sekolah itu? Enggak sekolah, Pak. Cuman waktu itu kata saudara, mendingan lu ngaku. ET nggak lulus. Nggak mungkin kan katanya lu nggak sekolah. Kan harus sekolah. Itu saya disuruh tanda tangan, dia bilang kamu ngebohong. Kenapa? Nggak mungkin nih kamu kalau nggak sekolah tinggi begini. Rapih gitu tanda tangannya. Ya itu sih, ya kalau menurut saya mah, biasa lah itu mah, ya politik kali ya. Iya, kalau kamu nggak bikin gini, nggak bakal keluar izin ini, izin itu nggak bisa.
Waktu itu lagi keras-kerasnya G30S tahun 60-an aja. Harus, kalau nggak bisa. Sampai ke sana saya masih di kepolisian di mana dong yang di... Kalian makan udah pindah di sini ya. Nggak percaya deh saya tanda tangan terus. Lulus sekolahnya? Nggak lulus Pak SD dong. Waduh, dikatain bohong. Kamu bohong ya, kenapa Pak? Nggak mungkin nih kamu nggak lulus SD ini tanda tangan begini bagus. Kita, aduh jangan kata mau gaul. Liwat aja digodain, ditimpain, apa, dikatain. Tapi ya kita nggak bakal mau pindah lah. Biarin amat kata kita begitu. Kalau kita-kita itu untuk mencari-cari keluarga sih kayaknya mereka itu nggak mau lah. Emang usaha di sini ada sebagian masih tani, ada juga. Tani masih ada sebagian. Jadi mungkin mereka itu nggak mungkin lah untuk usaha keluar, nggak mungkin. Paling-paling kalau misalkan mereka mau nyari-nyari tambahan ya di kampung-kampung sendiri. Secara pribadi saya pergi ke mana perasaan udah nggak niat aja lah ya, apalagi pesawat yang jangka waktunya makan jaman kesel lah ya, udah perasaan di kapal mah kan begitu. Iya, pergolakan politik era itu memaksa mereka harus belajar secara diam-diam dan membuat etis peranakan Tionghoa agak sulit untuk bergerak dan melakukan segala sesuatunya secara bebas. Sekecil-kecilnya pada buka usaha, itu ngadu nasib namanya. Tuhan juga nggak diem aja, punya mata bisa dia ngeliat, punya kuping bisa ngedenger. Kan begitu, barangkali kita dikasih jalan yang terbaik, oh dagangan dia rame. Kan gitu, usahanya dia maju. Dulu mah sebenarnya saya mau dagang di pasar, dagang apa di zaman masih orde baru mah ya. Dagang di pasar kalau nggak kuat ini susah. Kita kalau ada barang baru kita perjuangin laku, udah laku jatuh ke yang berduit. Dia kirimnya ke yang orang berduit lah. Kata kita, waduh kita mau payah mah, kira-kira mikiran, waduh kata kita ini gimana itu, udah nggak kuat kita dagang. Orang-orang naik barang nih, aku keuntungan kalau barang, kita mah yang namanya nggak punya ini, jangan kata kita dikasih, udah dilewatin aja, dikasih yang gede-gede aja. Wah kata kita udah nggak kuat, nah. Tapi biarpun begitu, ya namanya kita rik-rik, keluarga kecil kan sama cuma anak dua, rik-rik, masih bisa kita nabung. Itu lagi kesulitan 2 tahun. Waktu itu masih berapa? 125 perak apa berapa? Sekarang sampai 15.000 sekarang mangkok. 42 tahun itu. Saya memang udah paling nggak bisa ya soal usaha. Disebutnya dagang, buka toko apa, A, toko B, nggak bisa udah. Sebab hati saya yang kecil. Paling nggak bisa yang ceritanya apalagi teman mau pesta mau apa mau ngambil belanjaan saya paling nggak bisa dah tuh, udah saya kasih aja. Maka saya mau udah begini aja ya, paling ya ada bisnis tanah lah yang tadi saya bilang, orang yakin percaya tolong bantu jualin ya saya jualin kalau juga ada pembelinya. Salah satu hal yang muncul adalah bahwa setelah era perdagangan satu persatu mulai masuk, maka muncul kompeni Belanda. Nah, kompeni Belanda masuk, kemudian mereka tahu bagaimana untuk membangun satu tempat yang settle di Nusantara itu diperlukan tenaga-tenaga kerja. Maka didatangkan semakin banyak orang-orang Tionghoa. Ini menjadi satu pola yang umum sekali, terutama di Jawa, bagaimana ada perjinan, lalu ada komunitas orang-orang birokrasi kolonial dan orang-orang setempat. Tiga hal ini yang mengikat dan membuat satu simbiosis masyarakat itu menjadi hidup. Nah, Belanda tentu mempunyai satu tujuan, bagaimana supaya mereka bisa menguasai orang baik orang Tionghoa maupun orang setempat sehingga masih dalam kontrol Belanda.
Sehingga kemudian dibuatlah satu klaster-klaster tertentu di mana mereka dipisahkan orang-orang setempat dan orang Tionghoa yang tadinya hidup bersama, kemudian dipisahkan. Leluhur ya masih ada, saya jalanin satu emang disebut Bapak Kolot Engkong ya, masih ada ya simbolnya gitu yang disebut ada Abu Hiolo sama orang tua. Kedua-duanya masih ada di dalam saya urusin. Karena ya bukan apa ya Pak, ya orang mati saya anggap kan bukan mati kayu. Kenapa saya bilang gak mati kayu, setiap hari bulan baik itu kan diurusin. Diapain, contoh seperti kayak tahun baru, Imlek, kita acarain sembayangan. Terus cengbeng, kita acarain sembayangan, kuburan kita bersih-bersih, yang disebutnya kan itu cengbeng. Dan nanti ada lagi, pecun, makan bacang, sembayang lagi. Habis pecun sembayang, ntar ada lagi, bulan Cidwe sembayang lagi. Itu kan kita buat leluhur kita. Nanti ada lagi, sembayangan onde, ya onde yang udah terciri entar lagi mau tahun baru bulan 11 onde tuh, bulan 11 bulan 12 nya Imlek acara kita jalanin nih, masyarakat sini masih bisa jalan seperti sembayang cengbeng, ada juga masih jalan di sini tradisi untuk acara pernikahan ciotau masih juga di sini. Kalau untuk pernikahan ada juga suka kita sembayang-sembayang terima kasih, sembayang sangkai bisa juga masih sih tradisi-tradisi di Kajang masih dijalanin. Ya kalau pesan saya sih sama generasi muda ya cobalah tolong tradisi-tradisi Cina Benteng itu jangan sampai dilupakan, jangan sampai dihilangin gitu. Ingat diri sendirilah untuk bekal besok dan lusa, terutama di pendidikan. Kedua, lestarikanlah itu kebudayaan. Seperti kata pepatah Cina, sifat dasar manusia adalah sama. Yang menjadikan mereka jauh berbeda adalah kebiasaan. Ketika dua perbedaan telah menyatu, maka tak terdengar lagi ego yang saling mengadu. Yang tersisa hanya asa yang saling merindu.